Oke, seperti ini kita saya jadi tahu kenapa alasannya nggak boleh lihat gerhana secara langsung. Ini karena dari kamera dari mata sendiri, jadi bulannya terlihat dari dua. Yang satu kayak apa? Kayak gaya cahaya garis lurus dari segi kamera pun juga ternyata dia nggak bisa nangkap apa namanya? Nangkap cahaya ini padahal udah tinggal se ujung kuku, jadi kameranya juga susah fokus. Kalau tadi sih masih pas masih seper 6 bagian itu masih kita masih bisa lihat bagiannya. Kalau yang sekarang tuh udah cuma kayak garis lurus karena tinggal udah se ujung dia se ujung apa namanya se ujung bagian ini kayaknya udah selesai kali ya. Bulan terangnya makin gede. Apa baru mau supermoon? Kameranya gagal fokus. Saya lihat langsung itu bikin sakit mata. Jadi kalau tadi umbranya gede sampai udah tinggal seujung segaris kecil, nah sekarang udah mulai gede lagi. Bah, itunya apa namanya sinarnya. Tadi udah tinggal sedikit banget. Pas terakhir pas awal-awal kita ngambil udah tinggal sedikit banget. Dan sekarang ternyata sudah gede lagi cahayanya. Nah, Tony udah lewat atau belum? Oke, that's all. Nanti kalau ada perkembangan terbaru saya kasih kabar. Bye-bye.